Halo Toppers. Kemunculan makhluk misterius kerap terjadi di luar dugaan. Hal ini terbukti dari kemunculan ular raksasa yang keberadaannya sangat misterius pada saat Perang Dunia II. Keberadaan ular raksasa tersebut dikabarkan berada di Kongo, Afrika, di mana gambar penampakan makhluk misterius tersebut sempat diambil gambarnya oleh para tentara perang. Dikutip dari History, saat Perang Dunia II berlangsung, Kongo yang pada saat itu masih menjadi kawasan jajahan Belgia menjadi tempat yang cukup diperhatikan. Pasalnya menjelang kemerdekaan kawasan tersebut, banyak para tentara yang bergegas ke wilayah tersebut. Salah satunya pilot Remy van Lierde yang sempat ditahan oleh Jerman saat negaranya diinvasi oleh Jerman pada masa Perang Dunia II. Saat Kongo dilanda konflik menjelang kemerdekaan, Remy sempat ditugaskan ke wilayah tersebut pada tahun 1959. Saat sedang berada di Kongo inilah, Remy sempat menyaksikan sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Remy melihat penampakan ular raksasa misterius yang tak diketahui dari mana asalnya. Remy mengaku melihat sesosok ular yang ukurannya amat besar tersebut. Ular tersebut dikabarkan memiliki panjang mencapai 15 meter. Remy menambahkan kalau ular tersebut memiliki punggung berwarna hijau dan perut berwarna putih. Ular tersebut dikabarkan juga sedang mendongak ke arah helikopter yang ia naiki. Seolah-olah ular tersebut sedang bersiap untuk menyerangnya. Remy kemudian memotret ular tersebut dari helikopternya. Foto yang diambil Remy sekarang menjadi foto yang populer di kalangan peminat kriptozoologi dan makhluk misterius. Meskipun begitu, tetap ada yang merasa skeptis akan klaim Remy. Pasalnya kendati foto yang diambil Remy nampak sebagai foto asli dan bukan hasil rekayasa, foto tersebut tidak disertai dengan objek lain sebagai pembandingnya. Sebagai akibatnya, sejumlah orang merasa ragu perihal apakah ular yang dipotret Remy memang benar-benar sebesar itu dan masih menjadi misteri bagi orang-orang. Kemunculan ular dan makhluk-makhluk misterius di muka bumi ini memang selalu ada, namun banyak yang tidak mengeksplor penemuan-penemuan misterius ini ke jagat media sosial. Netopers, semoga informasi ini menambah wawasan kita semua dan jangan lupa untuk berikan komentar kalian ya Toppers.